Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur paling menjadi sorotan DPRD dalam penyelenggaraan bimbingan teknis yang sering keluar tancap tim. Akibatnya pemborosan anggaran terus terjadi. Hal ini diakui Bupati Tanjap Tim Romi Haryanto yang akan menyurati semua organisasi perangkat daerah untuk tidak melakukan bintek di luar Tanjap Tim. Menurut Bupati, gara-gara bintek sering digelar di Kota Jambi, anggaran Pemkab banyak menguap. Seharusnya kegiatan bintek bisa menghasilkan pendapatan asli daerah jika setiap OPD melaksanakannya di Tanjap Tim. Dan insyaallah sehari dua hari ini kita akan kirimkan surat kepada OPD-OPD bahwa tidak ada lagi bintek yang tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah. Karena dalam rangka peningkatan PAD tentunya kita minta supaya dimanfaatkan seperti MES PKK maupun gedung PKK. Supaya PAD juga masuk sama kita. Agus Rasau, Jambi TV.